Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yunikumullahu min fadlihi insyaa innallaha 'alimun hakim. Asbabun nuzul. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dulu orang-orang musyrik kalau datang ke Ka'bah biasanya membawa makanan untuk dijual. Ketika mereka dilarang mendatangi Baitullah, orang-orang Islam pun bertanya, "Kalau begitu, dari mana kita mendapatkan makanan?" Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya," dan seterusnya. At-Taubah ayat 28. Ibnu Jarir dan Abu Syekh meriwayatkan dari Sa'id bin Zubair, ia berkata, "Ketika turun ayat, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwa. Karena itu, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini." Kaum muslimin merasa berat hati. Kata mereka, "Siapa yang mendatangkan makanan dan barang-barang kebutuhan kepada kita?" Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya," dan seterusnya. At-Taubah ayat 28. Hal senada juga diriwayatkan dari Ikrimah, Athiyah al-Aufi, Ad-Dhahhak, Qatadah, dan lain-lain. Dalam tafsir At-Tabari, para ulama berbeda pendapat tentang makna najis pada ayat ini dan alasan Allah menyifati mereka demikian. Sebagian berpendapat bahwa Allah menamakan orang-orang musyrik seperti ini adalah karena mereka tidak mandi ketika sedang junub. Oleh karena itu, dikatakan bahwa mereka adalah najis dan tidak boleh mendekati Masjidil Haram, karena orang yang sedang junub memang tidak boleh masuk ke dalam masjid. Penafsiran seperti ini disebutkan dalam beberapa riwayat, antara lain, dari Muhammad bin Abdul A'la, dari Muhammad bin Saur, dari Ma'mar, tentang firman-Nya, "Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis." Ia berkata, "Aku tidak mengetahui bahwa Qatadah memiliki pendapat lain selain ia mengatakan bahwa najis di sini maksudnya adalah junub." Hal ini juga disebutkan oleh Abdul Razak dalam tafsirnya dan juga Imam Al-Qurtubi. Disebutkan dengan sanad yang sama dari Ma'mar, ia berkata, "Telah sampai riwayat kepadaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu Hudzaifah, lalu beliau pun meraih tangannya. Hudzaifah berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang junub.' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Sesungguhnya orang mukmin tidaklah najis.'" Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dalam Musnadnya, dan Al-Baihaqi dalam Sunannya. Imam Tabari melanjutkan, dari Bishr, dari Yazid, dari Sa'id, dari Qatadah, tentang firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis," bahwa maksudnya adalah orang-orang yang junub. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Sementara ulama lain berpendapat bahwa maksudnya adalah orang-orang musyrik tak lain adalah najis, layaknya babi dan anjing. Menurut Imam At-Tabari, pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas melalui sanad yang kurang baik, sehingga beliau enggan menyebutkannya. Dalam tafsir Al-Qurtubi, disebutkan bahwa seluruh mazhab menyatakan bahwa wajib mandi atas orang kafir apabila dia masuk Islam. Akan tetapi, Ibnu Abdul Hakam menyatakan bahwa dia tidak wajib mandi, sebab Islam menghancurkan atau menghapus kesalahan yang telah lalu. Abu Thawr dan Ahmad juga mewajibkan mandi atas orang kafir yang masuk Islam. Namun Asy-Syafi'i tidak berpendapat demikian. Dia hanya berkata, "Aku lebih suka dia mandi." Seperti ini juga yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qasim. Malik berpendapat bahwa dia tidak perlu mandi. Demikian yang diriwayatkan dari Malik oleh Ibnu Wahab dan Ibnu Abu Uwais. Namun hadis Thumamah dan Qais bin Asim membantah pendapat-pendapat ini. Kedua hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Hatim Al-Busti dalam Sahih Musnadnya. Dia meriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW melewati Thumamah.
dan ketika itu juga Sumamah masuk Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya masuk ke kebun Abu Talha dan memerintahkannya untuk mandi. Sumamah kemudian mandi, lalu sholat 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh telah bagus keislaman sahabat kalian ini." Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima keislamannya, Sumamah pergi ke sebuah kebun kurma yang letaknya berdekatan dengan masjid. Lalu dia mandi di sana. Beliau juga memerintahkan agar Qais bin Asim mandi dengan menggunakan air yang sidir, jenis wangi-wangian. Hadis riwayat Muslim dalam pembahasan tentang jihad, bab mengikat tawanan dan menahannya, serta boleh memberi suatu kebaikan kepadanya. Ibnu Al-Qasim membolehkan orang kafir mandi sebelum menampakkan kesaksiannya atau keislamannya dengan lisan, apabila dia telah meyakini Islam dengan hatinya. Namun menurut Imam Qurtubi, ini pendapat yang lemah dan menyalahi asar. Sebab orang tidak dikatakan sebagai orang Muslim dengan niat yang tidak diucapkan dengan lisan. Karena iman adalah pengucapan dengan lisan, pembenaran dengan hati, dan pembersihan dengan amal. Inilah pendapat ahli sunnah tentang keimanan. Selanjutnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram." Dalam tafsir Qurtubi, larangan yang dimaksud adalah untuk seluruh tanah haram. Ini adalah mazhab Atha'. Dengan demikian, orang musyrik diharamkan masuk tanah haram secara keseluruhan. Apabila ada utusan dari mereka yang datang, maka imam yang harus keluar ke tanah halal untuk mendengarkan apa yang akan disampaikannya. Seandainya orang musyrik masuk tanah haram secara sembunyi-sembunyi dan meninggal dunia di tanah haram, maka kuburannya harus dibongkar dan tulang-tulangnya harus dikeluarkan. Mereka sama sekali tidak boleh tinggal atau berada di tanah haram. Sedangkan di Jazirah Arab, yakni Makkah, Madinah, Yamamah, Yaman, dan desa-desanya, menurut Imam Malik, semua orang yang non-Islam harus dikeluarkan dari tempat-tempat ini. Namun, mereka tidak boleh dihalangi untuk melewati tempat-tempat ini bila mereka sedang dalam perjalanan. Seperti ini juga yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i, akan tetapi dia mengecualikan Yaman. Dia memberikan tempo untuk mereka selama 3 hari, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu an ketika dia mengusir mereka. Mereka tidak boleh dikuburkan di tempat-tempat tersebut dan harus ditempatkan di tanah halal. Para ulama berbeda pendapat tentang masuknya orang-orang kafir ke dalam masjid dan Masjidil Haram. Ahli Madinah berkata, ayat ini umum, mencakup seluruh orang musyrik dan seluruh masjid. Seperti inilah yang termaktub dalam surat Umar bin Abdul Aziz kepada para pejabatnya, dan dia juga mencantumkan ayat ini dalam suratnya tersebut. Masuknya orang-orang kafir ke dalam masjid bertentangan dengan pemuliaannya. Imam Tabari juga meriwayatkan tentang pendapat ini dari Abdul Karim bin Abu Umair, dari Al-Walid bin Muslim, dari Abu Amr, bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah menulis atau perintah agar melarang orang Yahudi dan Nasrani masuk ke masjid-masjid orang Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka dengan najis yang tidak terlepas dari jenis najis aini, berbenda, dan najis hukmi secara hukum. Najis dalam bentuk apapun itu, jika berada pada seseorang, maka ia dilarang masuk ke dalam masjid. Sebabnya adalah najis yang melekat pada diri orang kafir dan kesucian yang dimiliki masjid. Asy-Syafi'i berkata, ayat ini umum, mencakup seluruh orang musyrik, namun khusus pada Masjidil Haram. Mereka tidak boleh dilarang masuk ke masjid-masjid selainnya. Oleh karena itu, orang Yahudi dan Nasrani boleh masuk ke dalam masjid selain Masjidil Haram. Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak boleh dilarang masuk Masjidil Haram dan masjid-masjid lainnya. Tidak boleh dilarang masuk Masjidil Haram kecuali orang-orang musyrik dan para penyembah berhala. Imam At-Tabari berkata, menurut Abu Hanifah, zimmi boleh masuk ke masjid manapun, walaupun tanpa ada keperluan. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i, harus diketahui apa keperluannya. Namun walaupun ada keperluan, tetap tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Lebih lanjut, menurut Imam Tabari, larangan yang dimaksud adalah larangan untuk masuk ke wilayah tanah haram. Karena jika mereka telah masuk ke wilayah tanah haram, berarti mereka telah mendekati Masjidil Haram. Dari Bishr, dari Ibnu Al-Muthanna, dari Abu Asim, dari Ibnu Juraij, dari Atha, ia berkata, seluruh wilayah tanah haram adalah kiblat dan masjid. Ia juga mengatakan lebih dari satu kali bahwa larangan yang dimaksud adalah mencakup Mekkah dan wilayah tanah haram. Ibnu Abi Hatim menyebutkan riwayat ini dalam tafsirnya dengan sanadnya sendiri
dengan sedikit perbedaan pada lafaznya. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, sesudah tahun ini, Imam Tabari menyebutkan adalah tahun ketika Ali mengumandangkan bara'ah, pemutusan hubungan dengan orang-orang musyrik. Dan peristiwa ini terjadi ketika Abu Bakar menunaikan ibadah haji, yaitu tahun 9 Hijriah, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa riwayat dari Bushir, dari Yazid, dari Sa'id, dari Qatadah, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Ia berkata, maksudnya adalah tahun ketika Abu Bakar melaksanakan ibadah haji, dan ketika itu Ali menyerukan bara'ah, putusnya hubungan dengan orang-orang musyrik. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-9 setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji pada tahun berikutnya dan dikenal dengan Haji Wada. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Disebutkan dalam Jami'ul Bayan atau Tafsir At-Tabari dari Amr bin Fa'id bahwa ia menakwilkan firman Allah Subhanahu wa taala dengan makna, dan ketika kalian merasa takut, ia berkata, kaum muslim memang telah mengalami rasa khawatir ini ketika itu. Kalimat ini dikatakan kepada mereka karena orang-orang mukmin ketika itu khawatir apabila kegiatan perdagangan mereka akan terputus dengan dilarangnya orang-orang musyrik masuk wilayah haram, dan mereka khawatir hal tersebut akan memberikan kemudharatan bagi mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman pada diri orang-orang yang beriman dari kekhawatiran akan kefakiran. Dan Allah Subhanahu wa taala mengganti apa yang mereka khawatirkan itu dengan sesuatu yang lebih baik bagi mereka, yaitu al-jizyah. Jizyah adalah imbalan atau balasan atas rasa aman dan fasilitas yang diperoleh penganut agama Yahudi, Nasrani, dan lainnya yang hidup di negara Islam. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Ad-Dhahhak berkata, Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk mereka pintu jizyah dari ahli zimmah. Boleh mengambil jizyah dari ahli zimmah. Ikrimah berkata, Allah Subhanahu wa taala mencukupkan mereka dengan menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman-tanaman, dan menyuburkan tanah. Tobalah, sebuah negeri di Yaman yang sangat subur, dan Juraish, salah satu desa di Yaman, menjadi subur, dan mereka membawa makanan, lemak daging, dan minyaknya ke Mekah. Kebaikan-kebaikan lainnya pun berlimpah. Setelah itu, sejumlah orang Arab masuk Islam, yakni penduduk Najd, Son'a, dan lainnya, sehingga haji dan perniagaan mereka dapat terus berlangsung. Allah Subhanahu wa taala juga mencukupkan mereka karena karunia-Nya dengan jihad dan unggul atas umat-umat lainnya. Menurut Imam Tabari, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala adalah diturunkannya banyak hujan kepada kaum muslim. Sebagian ulama ahli tafsir juga berpendapat seperti ini. Demikianlah penjelasan mengenai asbabun nuzul dari ayat yang berkenaan dengan larangan bagi orang musyrik untuk mendekati Masjidil Haram, serta penjelasan mengenai konsekuensi dan hikmah di balik larangan tersebut. Para ulama telah memberikan beragam tafsiran, baik mengenai makna najis pada ayat tersebut maupun dampak sosial ekonomi yang dikhawatirkan oleh kaum muslimin saat itu. Jangan lupa untuk like video ini jika memberikan manfaat, dan share agar dapat memberikan manfaat yang sama pada yang lain. Terima kasih juga telah mendukung channel ini dengan subscribe. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua.